3 poin. Jadi sebuah hal yang sangat dekat membuat mereka bisa mengejar Persija yang ada di atasnya dan juga Persib Bandung. Dan ini dia kick off babak pertama. Persigabo berhadapan dengan Bali United. Ya, dengan situasi di papan klasemen. Kita lihat serangan bergelombang dari para pemain Persigabo. Masih belum lolos tadi Pedro Henrique dari penjaga Atletikus. Iya, kita lihat bagaimana ketika Didi Kwayu ikut support serangan. Daya dobrak Persigabo cukup hidup di sisi kiri ya. Ya. Tempat Surya untuk menghadirkan gol. Bola sudah dikirimkan oleh Tegar dan Pedro Henrique. Brimo! Berikan semangatmu! Gol! Kita lihat bagaimana Muhammad Rido harus memungut bola ketika Pedro Henrique menemukan kesempatan, dan kita saksikan bagaimana sundulannya membuahkan keunggulan bagi Persigabo. Iya, beruntung ya, karena pemain Bali yang mengawal Pedro justru terpleset. Ini dia, terpleset sehingga memberi kesempatan kepada Pedro untuk free header ya, menanduk bebas tanpa gangguan, tanpa halangan, sehingga Rido pun tidak bisa mencegah bola masuk ke gawang. Ini gol yang memang sepertinya ditakdirkan untuk Pedro Henrique ya, karena yang mengawal justru malah terpleset. Ya, gol ketiganya musim ini untuk Persigabo yang tentu saja memberikan perbedaan di babak pertama. Ini dia selebrasi dari Pedro Henrique. Iya, ini gol ketiga dari hanya 6 pertandingan. Jadi artinya rasionya cukup tinggi, satu gol setiap dua lagi. Lebih mudah tentunya skuad di musim satu. Ini dia sundulan tadi dari Pedro Henrique yang mampu memperdaya Muhammad Rido. Iya, Brawan Nuri kepleset rupanya ya. Ini baru terlihat nih Brawan Nuri rupanya yang menjaga tadi. Dan itu memberi keuntungan bagi Pedro untuk menanduk tanpa gangguan. Ya, sebuah selebrasi dari Pedro Henrique. Kita akan tiga-tiga bagi Persigabo yang diloloskan. Dan Pedro yang kali ini sudah mencoba untuk mencari jalan masuk. Dan Pedro Henrique, sulitan dia untuk lepas dari Ricky Fajri. Iya, pintar sekali Ricky Fajri. Dia bergerak menutup sisi kanan. Atau sisi kanan. Kali ini, umpan pendek daripada Koma. Berbahaya! Dan kita lihat apa yang terjadi. Sebuah situasi yang tadi. Gol saya kira nah, ya. Ini dia. Saya kira gol sudah lewat tadi ya. Ya, kita tunggu bagaimana keputusan dari wasit tambahan. Ya, ini kalau jempolnya sudah diangkat, iya. Gol berarti. Saya kira tadi sudah lewat, saya melihat tadi memang. Lukau yang memulai permainan. Lalu ada Komar. Dan kita saksikan. Oh sudah iya lewat ya. Seperti yang saya bilang sudah lewat. Tampaknya terakhir justru mengenai Ryuji ya. Iya, harusnya. Oh, tapi masih bisa disundul oleh Pedro ya. Nah, ini sudah lewat. Oh. Sudah, dalam tayangan ini Rido masih sempat terlihat mengambil ya. Ya, kalau kita saksikan terlepas Rido menghalaunya, bola tadi sudah dinyatakan wasit dan masuk.